Pemirsa, berbagai kegiatan digelar dalam Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-78 tahun yang dilaksanakan oleh warga RT24 Lingkar Selatan Kota Jambi pada Minggu 27 Agustus 2023 kemarin. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama dan kekompakan dari pemuda dan pemudi serta dukungan dari seluruh warga RT24 guna memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, kerukunan, dan kerjasama antar warga. Berbagai kegiatan digelar dalam Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-78 yang dilaksanakan oleh warga RT24 Lingkar Selatan Kota Jambi pada Minggu 27 Agustus 2023 kemarin. Ada berbagai macam rangkaian kegiatan yang disusun oleh panitia untuk memperingati serta memeriahkan HUT RI di lingkungan RT24 Lingkar Selatan, salah satunya ialah turnamen badminton. Selain itu juga digelar kegiatan jalan santai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat yang diikuti oleh warga sekitar, serta dilanjutkan dengan berbagai macam perlombaan dengan kategori lomba anak-anak, bapak-bapak, dan remaja hingga ibu-ibu. Dalam momentum ini, Ketua RT24 Dedi Amrizal mengapresiasi bahwa kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama dan kekompakan dari semua pemuda-pemudi serta dukungan dari sejumlah warga RT24 guna memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, kerukunan, dan kerjasama antar warga. Sesuai dengan slogan RT24 Hebat atau Humanis, Energik, dan Bermartabat. Kegiatan kemudian ditutup dengan acara malam puncak kemeriahan HUT RI ke-78 di RT24, yaitu pembagian hadiah bagi para pemenang dan pencabutan undian kupon jalan sehat dengan door prize hadiah utama uang tunai serta hadiah menarik lainnya. Alhamdulillah untuk kegiatan peringatan HUT RI yang ke-78 di RT24 ini sangat meriah. Dari pagi hingga sore masih terdapat kegiatan. Dan semuanya ini merupakan dukungan daripada seluruh warga RT24 dan terutama para pemudanya yang sangat kompak bahu-membahu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif ini. Tim Liputan, JEK TV, melaporkan.